dari bahagian komunikasi Sarawak Tourism Board, Dinas Pariwisata di Sarawak. Kita sekarang berada di pusat souvenir handicraft yang terbagus sekali yang ada di Kota Miri. Dan ini merupakan tempat tumpuan pelancong yang paling utama di Miri kerana dia letaknya di dalam tengah Kota Miri. Setiap yang datang ke Miri harus ke sinilah kerana handicraft center di Miri agak unik dari segi item, kerana ada certain item tidak ada di tempat lain seperti di Kuching, di Sibu, tidak ada. Dia agak berlainan, especially barangan-barangan Sarawak seperti manik Sarawak ini agak unik. Ini contohnya baby carrier ini untuk membawa baby ya. Kaum orang Ulu memang tradisinya membawa baby menggunakan bag ini. Orang-orang Dayak, kalau di Kalimantan disebut orang Dayak. Kunjungilah Miri, Sarawak yang letaknya di utara bagian Borneo, berdekatan dengan Brunei. Kita boleh ke Miri melalui Pontianak, Kuching, Miri ataupun melalui Kota Kinabalu ke Miri.